Jom, kat sana kita. Kejap. So, hari ni kita nak pergi pasar. Pasar apa dah? Pasar busuk. Kita nak pergi cari ikan. Alright. Pasar kat sini, kat pasir penambang kita ada macam-macam jenis ikan. Ada udang besar-besar, ada telur ikan mayung, ada macam-macam tu. So, today is gonna be like a shopping day for us. Nah, kita bawa Tok Ji. Cara pertama yang kena bawa adalah wallet. Jangan jadi corak tu tak bawa wallet. Bawa wallet tak? Bawa. Pilih saja masin. Ah, ni sotong. Kira 3-5. Kira 3-5. Nama kedai ni, oi, apa tu? So nama kedai ni payung, sebab kedai dia keliling banyak payung. Apa yang special tempat kedai ni? Makan sedap. Makan sedap and paling best RM 8.90 all you can eat buffet. Makan lauk kampung, lauk apa, lauk asam, asam Jawa pula. Lauk nasi campur tapi makan sampai lebam. Okay, so kita tengok apa option-option yang ada. Ubi, ubi pula, keladi. Keladi, nangka. Ada sup, oh ni best. Ni keli masak lemak. Ni ikan patin. Patin, ni ada paru. Ada lala. Ada hotdog. Ada kentang goreng-goreng. Ada pecel. Ni best. Ini terbaik. Ini adalah ikan. Oop, sorry, yang digoreng-garing. Ini abang ni ada ikan bakar. Ikan bakar seorang satu je bang eh. Ha, lebih-lebih masak sendiri. Yang orang kata ulam, krabu, bok choy, ikan sambal, tempe, kentang, rong. So, now, kenapa nama tempat ni payung? Nama tempat ni payung sebab dia ada payung. Dia payung. Dan dia kira macam dia payung lah. Dia payung orang makan lah. RM8.90 makan all you can eat kan. So memang dia payung orang makan lah. Ikan goreng garing. Terbaik.